Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan kongsikan dengan anda satu gaming chair yang sangat hangat dalam pasaran kita, iaitu Thomas Blaze X Pro yang ada di tepi saya ni. Saya beli gaming chair ni pada 29 Mei, tapi mereka hantar kepada saya pada pertengahan bulan Ogos. Agak lama sebenarnya. Dan saya nak kongsikan dengan anda juga yang saya kena scam dengan Thomas. Mereka kata kalau saya buat begini, 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 mereka akan upgrade saya punya gaming chair dari Blaze biasa ke Blaze X Pro. Which is mereka memang buat benda tu, cuma mereka janji kepada saya nak tukar ke warna merah, warna merun tu. Tapi tengoklah, mereka hantar warna hitam kepada saya. Agak kecewa juga dekat situ. Apa-apa pun, untuk gaming chair dari Thomas ni, Thomas Blaze X Pro ni, saya boleh kata kepada anda yang this is the best gaming chair yang saya pernah cuba. Cuma dia dibuat secara cacah marba, dia dibuat secara melulu, dia dibuat secara tanpa fikir panjang, something like that lah. Nanti saya ceritakan dengan lebih detail kepada anda kenapa saya kata sedemikian. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada di tepi dia. Jom! Okey, sebelum saya sembang dengan lebih panjang tentang Thomas Blaze X Pro ni, saya nak kongsikan dengan anda basic specification untuk gaming chair ni. Thomas bagi tahu yang gaming chair mereka ni mampu tampung orang yang beratnya 150 kg. Basically, kita boleh kata yang gaming chair ni untuk orang yang berbadan besar, bersaiz besar, tapi tak bermaksud yang orang yang berbadan kecil macam saya tak boleh guna gaming chair ni. Kita ukur dia punya ketinggian dulu. Right. So, ketinggian untuk gaming chair ni lebih kurang dalam 140 cm, dan dia punya lebar untuk dia punya bukaan bahu lebih kurang dalam 55 cm. Kemudian material yang Thomas guna untuk Thomas Blaze X Pro ni ialah microfiber. Mereka tak guna PU leather yang kebanyakan gaming chair bawah 1000 guna. That's why bila kita duduk lama di atas kerusi ni, kita tak rasa panas yang amat lah. Lagi-lagi kalau kita guna dalam aircon, so memang selesa bosku. Sponge yang Thomas guna untuk tempat duduk dia, saya boleh kata kepada anda sangat tebal. Kalau kita ukur, dia punya ketebalan tu lebih kurang dalam 11 cm macam tu. Dan dia punya saiz lebar dia lebih kurang dalam 40 cm, dan dia punya panjang dalam tu ialah 55 cm. Dari segi artistik atau kecantikan, saya boleh kata design untuk Thomas Blaze X Pro ni memang cantik. Dekat dia punya atas ni ada logo gaming yang Thomas pilih. Dia punya logo gaming ni kan, dia tak striking sangat, tapi dia ada gaming feel tu. Simple tapi ada gaming feel tu. Kemudian dekat bahagian backseat ni, dia ada corak yang macam arrow ke bawah gini. Ini ialah common design untuk gaming chair, but still kita tak boleh nafikan yang design ataupun corak macam ni lawa bosku. Kemudian dekat penahan tempat duduk tu, dia ada tulis dia punya model dekat sini, Blaze X Pro, yang mana dia jalin dengan sangat cantik, sangat rapi. Macam kebanyakan gaming chair yang lain, dia pun datang dengan headrest pillow, yang mana dekat headrest pillow ni dia ada logo Gaming Thomas, dan dia punya material kan sedikit berbeza dengan material kerusi dia. Dia macam baldu gitu. Dan dia datang juga dengan lumbar pillow ni, yang mana kita boleh laras dia punya kedudukan sesuai dengan kita punya tulang belakang dan juga cara kita guna. Dekat lumbar pillow ni dia ada tulis Thomas Heritage, yang mana dia punya brand tu sendiri. Dia jalin dengan benang yang berwarna keemasan, something like that lah. Cuma komen saya tentang dia punya artistik ni, walaupun secara overall dia punya design tu lawa, tapi ada beberapa part yang dia punya finishing tu tak berapa kemas. Macam kawasan-kawasan ni, kita boleh dapat rasa ada sesetengah bahagian tu longgar. Untuk dia punya armrest kan, dengan harga RM399 Malaysia, saya memang terkejut, mind blown bosku. Dia punya armrest ni kan, kita bukan sahaja boleh laras dia punya ketinggian, boleh turunkan, lepas tu kita boleh naikkan, tapi dalam masa sama kita boleh buka dan juga tutup. Macam gaming chair yang berharga mahal lah. Tapi dari segi kualiti memang ada drop sikit, sebab anda boleh tengok saya goyangkan macam ni, dia dah bergoyang lah. Saya goyangkan macam ni, dia dah bergoyang. Nampak repetitif dekat situ. Okey, ada satu feature yang gaming chair ni ada, tapi saya tak pernah jumpa dekat mana-mana gaming chair yang saya pernah review, even untuk yang berharga RM2,000 Malaysia, iaitu Thomas Blaze X Pro ni dia datang dengan leg rest.
Ha, kita boleh buka macam ni. Dan untuk guna dia punya leg rest, kita boleh pusing dia macam ni. Dia punya mekanisme sebenarnya kelakar, tapi kita boleh kata better ada dari tak ada. Ataupun kita boleh kata yang ini ialah first step untuk semua gaming chair ada leg rest lepas ni. Saya ada komen tentang dia punya leg rest ni, tapi anda kena tonton video ni sampai habis. Kemudian backseat untuk Thomas Bliss X Pro ni, kita boleh jatuhkan hingga 165 darjah. Dia punya mekanisme tu memang smooth habis. Kita just tarik dia macam ni dan kita boleh baring dengan sangat senang. Bila sebut tentang jatuhkan dia punya backseat ni hingga 165 darjah, automatik kita akan bincang tentang dia punya stability. Bila bercakap tentang stability, bila saya test kerusi ni, dia punya kukuh tu macam mana, dekat sini saya tahu yang gaming chair ni dibuat secara cacamarba, dibuat secara melulu tanpa fikir dia punya consequence, something like that. Kita tahu yang Thomas Bliss X Pro ni ialah sejenis project crowdfunding, something like okay, dia tanya gamer, okay gamer, kita nak gaming chair yang mana, yang macam mana. So gamer cakap okay, kita nak yang dia punya leather tu dia pakai microfiber. Okay gamer, kita nak gaming chair yang macam mana lagi, kita nak yang dia boleh recline sampai 165 darjah. Noted. Lepas tu kita nak yang ada, yang ada apa accessory. Okay, kita nak yang ada pillow. Lepas tu kita ada lumbar pillow. Okay, noted. Lepas tu dia fikir, okay, apa lagi kita nak? Kita nak leg rest. Okay, noted. Lepas tu kita nak dia punya base dekat bawah, dia punya dekat roda tu, kita nak yang kukuh, yang besi. Noted. So, Thomas, dia kumpulkan data-data ni, dia pergi dekat kilang dekat China, dia bincang dengan manufacturer dekat sana, kalau buat macam ni, macam ni, macam ni, boleh tak dapatkan harga macam ni. So, kilang bagi tahu dekat mereka, okay, kalau dapat 1,000 unit order, dia boleh buat something like that. That's why dia ambil order kepada kita. Dan, apa yang saya boleh kata tentang stability ni kan, disebabkan dia just buat apa yang gamer nak. So dia letak macam satu base yang sangat berat, walaupun dia dah ada roda dekat situ, dia ada 5 roda, tapi untuk gerakkan kerusi ni memang susah gila. Banyak kali saya boleh kata hampir setiap kali saya nak gerakkan kerusi ni, dia akan senang jatuh ke hadapan ataupun jatuh ke belakang. Dia macam tak stabil. Dia punya bahagian atas ni sangat besar, tapi dia punya batang besi dekat dia punya base tu tak mampu tampung dia. Jadi bila kita gerak macam tu, kita dapat rasa yang macam gaming chair ni dia macam terhuyung hayang. Something like that lah. Terhuyung hayang. Betul ke bahasa Melayu saya? Saya pun tak pasti. That's why bila saya fikir balik, saya boleh kata yang Thomas Bliss X Pro ni dia something like, dia memang satu gaming chair yang jadi idaman semua orang. Orang nak gaming chair pada harga ni, yang ada headrest, yang ada lumbar pillow, yang mana dia punya armrest tu jenis 2D. Lepas tu kita boleh rocking dia. Gaming chair ni boleh rocking, jangan terkejut. Saya boleh kata kalau kita nak compare dengan TT Racing punya gaming chair dari Duo V3 yang harga RM399 hingga TT Racing Avanti yang harga RM1299, seriously Thomas Bliss X Pro ni tapau habis dengan tutup mata saja. Dia punya kualiti memang menandingi TT Racing. Itu yang saya boleh highlight kepada anda. But dia ada beberapa kecacatan yang anda perlu tahu, dan kecacatan tu sebenarnya dia tak berapa efek kepada kita, tak berapa bagi kesan yang negatif kepada user lah. Cuma satu perkara yang saya rasa tak best tentang Thomas Bliss X Pro ni ialah dia punya leg rest ni. Leg rest dia memang membantu gila kalau anda ni mobile gamer ataupun anda suka layan anime dekat anda punya smartphone, anda suka rehat depan anda punya komputer, memang membantu gila. Tapi disebabkan dia just letak saja bawah tu, bila kita nak masukkan kaki ke bawah untuk rehat, something like that, dia memang tak dapat buat benda tu. Saya highly recommend anda untuk beli Thomas Bliss X Pro ni. Harga dia memang murah gila. Apa yang dia offer kepada kita, seriously, kalau saya suaikan dengan apa yang dia bagi kepada kita, apa yang ada dekat pasaran, maybe gaming chair ni layak dijual pada harga RM1,000 Malaysia. Itu sahaja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi.